Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang, pui kalan konco-konco. Kita saking kelompok gangsal, kelas 11 mimpo kalih, badhe presentasi bab tradisi Jawa ruwatan. Saderengipun niku, kita ngucapaken matur nuwun kagem Buika damel bimbingan ingkang sampun diparingaken dhateng kelompok gangsal. Tepangaken anggota kita, inggih menika Aurelia Ramadika nomor absen 11, Galih Triadi nomor absen 20, Muhammad Mikail nomor absen 20, Reza Rifki nomor absen 20, lan Zahra Mesya nomor absen 26. Materi ingkang ajeng kita bahas inggih menika asal-usul ruwatan, pangerten lan tujuan ruwatan, tiang-tiang ingkang kedah diruwat, unsur-unsur ruwatan lan tata cara ruwatan. Sepindah asal-usul ruwatan. Upacara adat niki asalipun dening cariyos Bathara Kala, yaiku buta ingkang purun nedha manungsa. Bathara Kala niku putrane Bathara Guru utawi putu para dewa. Enten jinis-jinis manungsa ingkang dipuasi Bathara Kala, kalian dikhawatirne ngalami sukerta dados sae kedah diruwat. Menawi konjuk tolak bolo utawi mbuang sial, tiang ingkang ngalami sukerta. Tiang ingkang diruat kedah nglampahi siraman toya suci kalian gunting rikma. Rikmanipun lajeng dilarung lebet seganten. Upacara punika dipuntindakaken dados sarana kagem nguculi diri saking bencana ingkang badhe disandang sandangu gesangipun. Ing tata upacara ruwatan ketingal kantenan wontenipun kawontenan lan kondisi sakral saha mungel-mungelan saking gangsa mungkinaken timbulipun daya-daya magis. Ing dasaripun tindakan upacara ruwatan inggih punika salah setunggal usaha kagem ngawontenaken kontak kalian donya gaib. Mila para penggunipun inggih punika roh-roh lembat angsal dipun timbali kagem perlu lan tujuan tertamtu. Ruwatan inggih punika salah setunggal upacara adat Jawi ingkang menarik kagem dipunaosi kekait kalian konsep ingkang dasari dilaksanaipun ruwatan saha tata cara pelaksanaanipun. Seratan punika nyobi medhar bab konsep dasar upacara ruwatan sinten mawon ingkang kedah diruwat, unsur punapa ingkang kedah wonten mlebet upacara ruwatan saha kados pundi tata cara ruwatan. Pangerten lan tujuan saka ruwatan. Upacara sadawane bunderan gesang dipun tindakaken wiwiting manungsa lebet kandutan ngantos pejah. Salah setunggal upacara bunderan gesang ingkang ngantos sapunika tasih dipun tindakaken dening masyarakat Jawi inggih punika ruwatan. Ruwatan asalipun saking tembung ruwat ingkang gadhah artos luar saka panenung lan luar saka ing beban lan paukumaning dewa. Ruwatan arta slametan. Ruwatan yaiku upacara adat Jawa kang duweni ancas kanggo mbebasake pawongan utawa daerah saka ancaman bebaya. Inti saka upacara ruwatan iki sejatine minangka wujud donga nyuwun pangayoman marang Gusti Allah saka bebaya kayata bencana alam lan liyane. Uga nyuwun pangrup paning dosa lan kesalahan sing uwis ditindakake sing bisa nyebabake bencana. Adat iki asale saka ajaran sinkertis budaya Jawa kuno sing saiki disesuaikake karo ajaran agama. Tiang-tiang ingkang kudu diruwat. Dharan Bathara Kala inggih menika tiang sukerta. Tiang sukerta inggih menika tiang ingkang damel kekacauan. Sinten wae ingkang kelepet tiang sukerta? Tiang sukerta ingkang kudu diruwat yaiku ontang-anting, uger-uger lawang, sekar sepasang, kedana kedini, kedini kedono, cukit dulit, gotong mayit, sendang kapit pancuran, pancuran kapit sendang, sarimpi, keblat papat, pandawa, pandawi, pipilan, pandangan, pandawa nyandangi, giler kacang, garendel, julung pucut, julung wangi, julung sungsang, lan julung caplok. Unsur-unsur ruwatan. Setunggal, lare ingkang diruwat. Lare ingkang badhe diruwat inggih menika lare sukerta. Lare-lare ingkang kedah diruwat inggih menika ingkang damel kemalangan kagem piyambakipun utawi keluargi lan lingkungan. Damel wontenipun gangguan saking makhluk gaib.
Kaping pindho, dalang. Dalang inggih menika tokoh sentral lan wigatos lebet upacara ruwatan. Dalang ruwatan limrahipun kedah dalang turun artosipun keterampilanipun mendalang dipun keparing kalian turun temurun. Dalang dados penghubung antawis dunya ingkang kagungan sifat nyata kalian dunya supranatural. Kang ketelu, perlengkapan wayang purwa. Perlengkapan kagem pagelaran wayang purwa kalian lakon murwa kala madek saking setunggal gamelan Jawi, kaping pindho wayah purwa sak kotak e jangkep, kaping tiga kelir utawa kain, lan sing terakhir mblencong utawa dilah lisah. Wayang purwa keparing nyingkiraken mara bahaya. Kaping papat sesajen. Inggih menika sedaya punapa-punapa keparing rupinipun daharan utawi benda-benda benten ingkang mligi diperuntukaken kagem makhluk lebat. Alam sanes kasebat kagungan sifat alus, mila sesajen kasebat konon naming disantap mambet utawi mambetipun mawon. Isinipun kang pertama, tuwuhan. Madek saking sepasang wit gedhang raja jangkep kalian ron, pelepah lan buah ingkang sampun manguning, cengkir gading utawa dawegan tabu wulung kalian ronipun, ron beringin, ron elon, ron opo-opo, ron mojo, ron kara, kambengan, ron dadap serep, ron kluweh, daun-daun kasebat dipun tang suli dados tunggal, lan dipasang wonten kiwa lan tangane kelir. Makna tuwuhan, tukul, dados inggih menika lambing gesang, gedang pepindhaning gesang, dimaknai dados tuntutan utawi pilihan gesang ingkang sae. Makna cengkir gading, utawa kencenging pikir, dipun padu kalian rosan wulung, perpaduan pangraosan panggalih lan akal panggalih wening cemerlang badhe mecahaken persoalan kalian sae. Kang selanjute kembar mayang, kadama saking ron puring, andong, kenikir, patramanggolo, sekar setaman dipun papanaken wonten bokor. C. Arang, ingkang dipun papanaken wonten lebet anglo lan dipun sumet kagem besmi selo sadangu tetinggalan ringgit kedados. D. Kain wonten petak sepanjang 3 meter. Dibentangaken wonten ngandap debok, batang wit gedang, ingkang dipun agem kanggo maringi wayang. Wonten inggil sinjang, wonten diwuri sekar mawar. Kain wonten dados simbol lebet sugeng religius. E. Kain batik, ingkang taksih enggal, poleng, gadung, lati, bangutulak, tuluwatu, dringin, pandan binetot. F. Daharan, sekol golong, kalian aneka gorengan, pindang, kluweh, pecel ayam, lan sayur menir. Sekol wuduk, kalian lalapan, timun, cabai abrit, lan ijem, brambang, lencet kedelai cemeng. Sekol jene, kalih dadar tigan, lan serundeng. Macam-macam bubur utawa jenang, bubur abrit, bubur petak, bubur kalih, bubur baru-baru, lan jajan peken. G. Pirantos pertanian, nduweni makna yaiku sarana kangge ngolah siti dados lan sugeng tumbuh-tumbuhan. H. Pirantos, pawon, nduweni makna kagem ngolah kasil pertanian. I. Ternak utawa unggas, nduweni makna sarana lan bahan kagem kelajengan sugeng. C. Pirantos sari, nduweni makna dados sarana keseimbangan daya tahan badan. K. Kasil pertanian, dados sumber tenaga kagem mindakaken segeng wonten donya. L. Jarum lan benang cemeng lan petak. Kaca M. Kaca alit. N. Lantingan ingkang dipunisi toyo. Manusia mempersembahkan sedaya hasil bumi ingkang diolahipun dateng dewa dados pangawaos kalian pengajeng-ajeng. Betara kala badhe nguculi jatah daharipun demi kesalarasan lan keseimbangan kosmos. Kang kalimo, mantra. Unsur magis lebet upacara ruwatan. Ing wekdal dalang mausaken mantra, hadirin boten dipun parengaken eses, dahar, lan unjuk. Estri bobot kedah dinilaraken papan tindakipun ruwatan. Mantra ingkang dipun waosaken lebet upacara ruwatan bervariasi. Parwatri Wahyono ade dasaran pinten-pinten sumber nyebat pinten-pinten macam mantra lebet upacara ruwatan dados menika. Tata cara ruwatan. Setunggal, pagelaran wayang kalih crita Murwakala. Kalian dalang ingkang sampun gadahi pengalaman ngruwat. Ingkang kedah dipun lampahaken dalang saderengipun ruwatan yaiku setunggal, poso setunggal atus dinten utawi satitike sekawan dasa dinten. Kalih, boten ngendika wiwit wungu sare ngantos srengenge munggah. 3. Siram kramas, wuyur sedaya badan, melampah-melampah sakuwatipun saderengipun sare lan sasampunipun wungu.
kalih yaiku siraman. Nggih punika ngadusi lare utawi tiyang ingkang diruwat kalih ngagem toya sekar setaman lan wewangian. Tujuanipun yaiku ngicalaken aib nasib awan ingkang membayang gesangipun mila lare ingkang diruwat badhe dados tiyang enggal ingkang siap ngajangi tantangan lepeting gesang enggalipun. Tiga yaiku potong rikma. Tujuanipun yaiku kagem ngicalaken sasukar regetan fisik manungsa. Rikma lan kenoko kalebet benda magis ingkang ngesal dipunagem dados sarana magis cemeng kangge ngacilakaken salah satunggaling tiang. Sekawan, melarung utawi nanem potongan rikma lan sesajen. Sesajen yaiku wos kawan kilo, arto setunggal gram emas, pite, teklek, benang lawes tunggal gulung, klopo setunggal butir, kapas ingkang wonten rah lan duri. Rah dipun pendet kalian nusukaken duri ing perangan badan. Lajeng diusap kalian kapas. Wekdal nanam utawi melarung benda-benda sakepripun kasebat wonten inggil sinami ngaturaken. Ingsun ora buang klopo lan isine, ananging buang menopo kang ndadekake apesing awakipun kula. Tujuanipun yaiku hanyutaken sedaya kotoran, aib, noda ingkang mebani sugeng lare Sukerto sedangu menika. Gangsal yaiku tirakatan, tiang sepuh lare ingkang diruwat. Lare ingkang diruwat boten sare semalaman nyuwun dhateng kuwasa kagem kawilujengan lan sugeng ingkang miyos sae wonten masa mangke. Ngono yo ngono, ning aja ngono. Tumindak senajan miturute awake dhewe bener, durung mesti bener miturute wong liya. Cukup semanten presentasi saking kelompok gangsal, nyuwun pangapunten menawi wonten kalepatan lan kekirangan. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruwatan adalah tradisi lama orang Jawa. Tujuannya untuk membersihkan diri dan menghilangkan keburukan. Menurut keyakinan orang Jawa, sejak dilahirkan ada manusia yang membawa beban dosa atau sengkolo yang akibatnya bisa membawa nasib buruk. Untuk itulah perlu dilakukan ruwatan sebagai cara memohon kepada Tuhan agar diberikan keselamatan dan keberkahan, bebas dari sengkolo. Tapi tidak semua orang yang dilahirkan perlu diruwat loh ya. Hanya mereka yang dilahirkan pada kondisi tertentu yang dianggap membawa kesialan atau sukerto. Makanya perlu dibersihkan atau diruwat. Air untuk ruwatan diambil dari 7 sumber mata air yang disucikan. Air berguna sebagai media pembersihan. Tiap peserta ruwatan lalu dipanggil bergiliran. Kepalanya diguyur dengan air, lalu sebagian rambutnya dipotong sebagai simbol membuang kesialan. Tangannya lalu diberi gelang berwarna merah, hitam, dan putih yang menjadi perlambang jiwa baru. Peserta ruwatan datang dari berbagai kalangan dengan niatnya masing-masing. Mereka tertarik untuk berpartisipasi karena merasa ada yang salah dengan kehidupannya gara-gara memiliki sukerto. Nah, sukerto terbagi dua menurut tanda-tandanya. Sukerto besar adalah mereka yang menjadi anak tunggal, anak perempuan di antara dua anak laki-laki, atau anak laki-laki di antara dua anak perempuan. Dan mereka yang disebut kedono kedini, uger-uger lawang, pandawa-pandawi, dan kembar sepasang. Yang pertama saya itu termasuk kriteria dari sukerta ya mas ya, yang artinya saya itu kembang sepasang, yaitu saya itu dua bersaudara dan perempuan semua seperti itu. Ada sukerto besar, ada pula yang kecil. Sukerto kecil adalah mereka yang sering merasakan kesialan dalam hidupnya. Ruwatan ada 3 bagian. Menghilangkan malapetaka energi-energi negatif yang ada di dalam diri manusia. 2, energi negatif yang sengaja maupun yang dilontarkan oleh seseorang ke dalam diri manusia. 3 adalah bala musibah atau bencana alam yang besar. Itu kita diadakan ruwatan, tata cara orang Jawa sedekah bumi. Sekatenan itu adalah salah satu bagian dari ruwatan.
Oh iya, untuk melaksanakan ruatan perlu disiapkan sesaji, diantaranya berupa polo pendem atau aneka hasil bumi, juga burung dara dan ayam. Burung dara yang dilepaskan menjadi simbol nafsu hewani manusia, sedangkan ayam menjadi pelambang kesombongan. Ruatan Sukerto lalu ditutup dengan pembagian sesaji dan umbo rapenya. Gak cuma peserta ruatan aja yang ikut memperebutkan, ramai deh jadinya. Unik ya, umbo rampenya berupa peralatan kanta dan rumah tangga. Harapannya sih agar yang memperolehnya selalu sukses dalam pekerjaan dan harmonis dalam membina rumah tangganya. Ahai! Penutup acara ruatan Sukerto adalah melarung ke Kali Brantas. Yang dilarung macam-macam tuh, mulai dari sesaji, tikar, kain putih, hingga potongan rambut peserta ruatan. Melarung menjadi simbol hanyutnya hal-hal yang tidak baik dan tentunya tidak akan kembali lagi. Usai melakukan doa, sang dalang peruat berenang ke tengah Kali Brantas, membawa barang-barang yang akan dilarung untuk dihanyutkan. Semoga harapannya terkabul ya, menjadi kebaikan bersama. Amin.